Iya, jadi latar belakangnya sebenarnya kita melihat UMKM di Indonesia itu jumlahnya kan ada 65 juta ya, gitu, dan terus berkembang. Dan kita secara proporsi paling banyak 90% itu di, lebih dari 98% Indonesia itu usaha UMKM gitu. Cara kerjanya sederhana sebenarnya, jadi di kasir itu kita basicnya adalah point of sales gitu. Jadi kita membantu UMKM untuk mereka memasukkan produknya, harga jualnya, harga belinya berapa, lalu mereka bisa mencatat transaksinya dan melihat laporan penjualannya mereka secara real time atau secara langsung, bisa dimanapun dan bisa kapanpun gitu. Sebenarnya fungsinya kasir seperti ini, seperti mesin kasir pada umumnya, sesuai namanya. Jadi para usahawan bisa pilih menunya apa, mereka tinggal klik, nanti saat bayar keluar dari printer ini, gitu, bonnya. Gitu. Nah, device ini, kita punya berbagai macam device yang bisa dibeli di marketplace atau lewat kami, juga dari website kasir juga bisa langsung free training, berbayar, dan bisa di-training secara online dan offline. Untuk teman-teman yang mau tahu kasir, bisa cek di website kami, kasir.id, pakai Q, kasir.id, atau di Instagram kami, kasir.id, dari Facebook, YouTube juga ada, tinggal dicek aja di kasir.id.